waduh menarik banget. Tonton videonya sampai habis dan langsung aja kita temuin marketingnya nih. Waduh, marketingnya, wah ini dia. Ditemenin sama cewek cantik kali ini, Mbak Indri. Hai, halo Mbak Indri, apa kabar? Halo, Bali. Waduh, sehat ya? Iya, sehat. Waduh, Mbak Indri di sini sebagai apa nih? Marketing. Oh, marketing. Iya. Bukan yang moles-moles. Bukan lah, Bang. Masa cewek cantik moles? Cantik ini moles, moles sayangnya kali ya. Aduh. Iya, Bang. Mbak Indri ini mobilnya kempling-kempling banget di sini, Mbak. Iya, mobil yang rapi, ya? Ini baru masuk sih, Bang. Baru masuk. Iya, baru masuk. Oke. Baru masuk berarti siap di bawa pulang? Belum siap dibawa pulang. Jadi kalau misalnya emang proses kredit, otomatis selama proses kredit kita perbaiki dulu. Biasanya gaya Sultan begitu beli mobil. Gaya Sultan. Ya, belum ditayangin langsung dibawa pulang. Biasa rata-rata kalau di kita itu di booking, Bang. Oh, di booking. Nah, di booking. Rata-rata mereka booking dulu. Setelah sambil nunggu proses perbaikan di salon, itu kirim data-data proses leasing. Iya. Jadi hasil turun unit udah bisa dibawa. Nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, ini buat yang belum tahu Hobi Mobil ada di mana? Alamatnya di mana nih, Mbak? Oke, alamat Hobi Mobil di MANGGA DUA SQUARE, lantai LG, lot D1 dan 2. Ada juga yang baru, Bang, di depan KFC. Oh, depan KFC. Ya, jadi kalau misalnya masuk dari G3, itu lurus ada KFC turun. Nah, itu ada Hobi Mobil, lampunya warna biru, Bang. Oh, lampunya warna biru ya? Iya. Makanya situ, wah itu showroom apa ini? Apa, kafe kopi ya? Banyak banget, Bang, yang bilang, ini salon. Iya, asik banget. Banyak yang bilang, itu salon, mobil atau showroom gitu. Aku bilang showroom. Betul. Jadi teman-teman kalau main ke Hobi Mobil yang di lantai atas ya, udah kayak nggak main ke showroom, kayak nongkrong di kafe, santai, asik ya. Buat ngopi. Buat ngopi-ngopi. Oke, Mbak Indri, teman-teman nih kalau mau hubungin Mbak Indri ke nomor berapa? Oh iya, bisa hubungin ke aku di WhatsApp aku di 0823 1155 1101. Bisa juga DM Instagram aku di indri_hobimobil. Sip, nanti link Instagram Bang Difal taruh di deskripsi. Nomor telepon Mbak Indri ada di pojok kanan atas dan di deskripsi juga ya teman-teman ya. Mantap. Oke, Mbak, sebelum kita bidik unitnya, satu lagi pertanyaan. Iya, kenapa, Bang? Beli di Hobi Mobil tuh keuntungannya apa? Kelebihannya apa? Kelebihannya apa? Beli di Hobi Mobil itu yang pasti satu, mobil yang kita jual itu bebas tabrak, bebas banjir ya, Bang. Wah, intinya berkualitas banget. Itu penting. Iya. Terus dapat garansi mesin sama transmisinya 1 tahun lagi. Widih. Iya, enak banget. Jadi itu iya, jadi aman. Pakai setahun ada kendala tinggal klaim aja tuh. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Iya, terus satu lagi kita itu ada pengecekan pihak ketiga, Bang, dari Otospektor. Ada sertifikat Otospektornya juga, dan tahu pasti tahu deh kalau misalnya yang suka beli mobil, pengecekan Otospektor ada berapa puluh titik. Nah, itu hasilnya ada, Bang. Nah, apabila nggak lolos sama tim Otospektor, mobilnya tetap dipajang nggak, diperjualbelikan nggak? Oh no, nggak, Bang. Disingkirin dulu ya? Bisa, iya. Karena apa? Sebenarnya mobil yang jual ke kita juga ribet, Bang. Karena bos juga, kita nggak mau beli mobil yang emang jelek hasilnya. Jadi orang yang jual mobil ke kita itu susah juga sebenarnya. Yang pasti-pasti aja ya? Yang pasti. Intinya bos bebas tabrak, bebas banjir. Betul, jadi itu mempermudah teman-teman ketika beli mobil di Hobi Mobil, itu nggak usah repot-repot lagi inspeksi. Iya. Tapi kalau teman-teman mau meyakinkan sekali lagi, silakan bawa montir. Bawa montir sendiri banyak, Bang. Terus ada lagi yang kayak, Mbak Indri, kalau misalnya seumpamanya aku ngambil mobil ke Mbak Indri dan tiba-tiba aku udah kelar semuanya, aku mau pengecekan ke bengkel resmi. Tapi tiba-tiba ada kendala apa-apa, aku bilang sama customer aku, bapak bawa lagi ke sini unitnya, kita balikin duit DP-nya plus uang makan plus ongkosnya bapak. Cakep. Waduh, udah nggak usah diraguin lagi beli mobil di sini. Pokoknya keamanan transaksi, keamanan unitnya, udah. Top Markotop ya. Jadi langsung aja kita ulas. Kita mulai dari yang ini nih. Oke, siap, Bang. Ini mobil sejuta umat yang paling banyak dicari. Daihatsu Sigra. Tipe Daihatsu apa Sigra nih? Tipenya tipe M, Bang. Tipe M. Siap. Tahunnya tahun 2021, Bang. 2021. Waduh, ini dilihat dari kondisinya kayaknya low KM nih, Bang. Low KM pastinya, Bang. Soalnya kenapa? Di Hobi Mobil ini kita nggak terima KM yang di atas 100, Bang. Minimal di bawah 100. Tapi asli ya? Asli. Kalau nggak diputer-puter, kalau misalnya mau dicek atau bekas puter, bisa balikin lagi mobil ke kita. Pusing, Mbak. Diputer-puter pusing, jangan. Itu juga beresiko banget buat kita, Bang. Iya. Nanti takut ada masalah di mesinnya kayak gitu ya, nggak tepat sasaran servisnya kalau diputar-putar. Bener, Bang. Oke, Mbak, ini harganya berapa, Mbak? Oke, ini harga kreditnya di 102.500.000, Bang. Aduh, 100 juta tipis. Terus TDP-nya di 14 juta, angsurannya di 2,4 jutaan kali 71, Bang. Bungkus. Terus gitu ya teman-teman ya. Buat yang cocok langsung aja merapat ke Hobi Mobil. Langsung hubungi Mbak Indri. Mantap. Mbak, mobil selanjutnya nih ganteng juga nih, Mbak nih. Warna putih nih, Mbak nih. Ini mobil apa nih Mbak nih? Ini ada Hyundai, tipenya tipe i10 ya. i10. Yes, Grand i10 kali ya. Yang udah facelift ya. Iya, udah facelift. Ini tahun berapa? Ini tahun 2016, Bang. 2016, ya, enggak tua-tua amat. Enggak masih muda. Gitu. Harganya berapa nih, Mbak? Nih, harga kreditnya di 119 juta, TDP-nya di 27.500.000, angsurannya di 2,5 jutaan kali 71 bulan. Oke, tuh teman-teman ya. Pokoknya buat teman-teman, ini kan kita hitungan paling terendah tenornya itu biasanya rata-rata 6 tahun ya Bang. 6 tahun. Bisa, mau nanya sama Mbak Indri, mau 5 tahun atau mau 4 tahun itu bisa. Itu intinya bisa. Unit di bawah 2015 itu sampai 4 tahun doang, tapi di atas 2016 itu bisa sampai 6 tahun tenornya. Oke, siap. Mbak Indri, yang tadi disebutin tenor simulasi kredit semua. Itu khusus Jabodetabek apa luar daerah orang bisa ambil? Kalau untuk luar daerah biasanya aku saranin untuk kirim KTP Bang. Kirim KTP. Nah kalau misalnya emang tercover kita bisa ambil kredit gitu. Kita sih. Jadi intinya mau yang di luar kota atau di dalam kota pun kirim KTP dulu nih. Kirim KTP. Buat yang serius. Iya buat yang serius. Ada booking fee-nya nggak? Iya di kita ada booking fee Kak. Soalnya kalau misalnya nggak ada booking fee nih unit pasti dijual sama marketing-marketing lain. Karena kita marketing banyak Bang. Bukan aku doang. Ada booking fee-nya itu 2 juta Bang. 2 juta. Iya, 2 juta. Ya. Tingkat keseriusan teman-teman. Iya. Meminang mobil ini cukup diikat 2 juta. Nah, proses data jalan ya, di leasing ya. Iya. Nah, di approve tinggal dilunasin. Iya, siap Bang itu. Ini Hyundai i10. Iya. Semuanya udah. Nah, sekarang kita tinggal tes kelistrikannya yang satu ini ya. Nah, ini kuncinya kayak gini tuh udah dapat remote kayak gini ya. Iya. Waduh. Mantap. Coba jarak segini. Wes, masih cakep nih. Teman-teman ya. Lihat sendiri dalamannya ya, nanti ada footage-nya. Oke, yuk lanjut ke mobil sebelahnya. Nah, ini sih buat yang mau belajar punya mobil pertama kali, mungkin dede-dede gemes doyan nih Mbak. Dede-dede gemes? Iya. Oh, iya. Senang banget yang baru lulus sekolah, baru dapat pekerjaan, kerja setahun 2 tahun pengen punya mobil belajar buat ngangkut mama papa. Mana aja. Jadi cocok nih. Cocok ada Ayla. Iya Ayla. Ayla tipe X Bang ini. X, matic manual nih Bang. Ini manual Bang. Iya, yang matic kita ada yang 2020. Pokoknya buat teman-teman kalau misalnya pengen nanya Ayla ada yang maticnya. Bisa kok di Instagram aku. Tahun berapa nih Mbak? Ini 2019 Bang. 2019, umurnya masih orok, 2 tahun. Masih balita banget ini umurnya nih, muda nih, cocok nih. Oke, Ayla tipe X manual tahun 2019 nih. Mulus banget kondisinya, abis dipoles kayaknya nih. Iya ini baru poles gitu. Ini harga berapa Mbak? Ya harga kreditnya di 89.500.000 Bang. Murah. DP-nya juga murah banget Bang. 14 juta Bang. 14 juta. Iya udah bisa langsung bawa. Angsurannya cuma di 2,1 jutaan Bang. Kali 71 bulan. 71 bulan ya. Sengaja punya duit 14 juta mau beli motor atau beli mobil. Ini beli mobil Bang. Motor kujanan ya Mbak ya. Tuh. Mobil nggak hujanan, nggak kepanasan, berdua juga enak. Bisa angkut mama papa, angkut sama ayam. Enak banget deh ya. Enak banget Bang. Ini ada kuncinya nih. Ada Bang. Hidup nggak nih kira-kira nih? Hidup Bang. Kelistrikan aki-aki. Mantap. Udah dicek semua ya? Iya, udah Bang. Semua ya? Cek semua. Lancar ada hasil dari Otospektornya pokoknya dijamin. Wih, mantap. Boleh di starter nggak? Boleh dong coba Bang, ya? Pasti. Waduh, pengen tahu nih, suaranya halus apa kagak? Ntar suaranya ngok-ngok-ngok-ngok. Ngok-ngok-ngok ya kan? Nggak mungkin dijamin, sih. Bang. Nah, makanya nih Bang Dipol pengen coba nih. Enak nggak nih suara mesin ini? Ini tanpa digas nih ya. Smelling netral. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tokcer banget, langsam. Dalamannya juga wangi Mbak. Wangi Bang. Iya. Nggak ada aura-aura mobil bekas dipakai taksi online atau mobil bekas banjir nggak ada. Jauh itu mah. Ya, wangi banget ya, serasa beli mobil baru Bang. Betul, serasa mobil baru, like new. Mesinnya halus. Wah asik lah, udah siap pakai nih. Mantep Bang. Mantap, bungkus. Bungkus. Sip, Ayla X tahun 2019. Nah, ini ada sebelahnya. Boleh nih. Lanjutnya nih, ada. Teman-teman ada budget lebih dari Ayla, mau gayaan dikit. Gayaan ada Sirion. Nah, ini kondisi baru datang ya Bang ya? Belum diapa-apain aja udah kinclong begini. Good condition ya. Auranya tuh wah, asik lah. Keren. Oke Mbak, ini Sirion tahun berapa, transmisinya apa? Oke siap, ini Sirion 1.3 ya Bang ya, matic. 1.3, berarti 1.300 matic. Iya, tahunnya tahun 2015 Bang. 2015, nggak tuir-tuir amat sobat. Nah ini ya, Ini harganya berapa, Mbak? Harga kreditnya di 103.500.000, yes. TDP-nya di 16 juta, yes. Angsurannya di 3,1 jutaan kali 47 bulan, Bang. Nah, itu tahun. Teman-teman ya. Ya, udah bungkus aja langsung keburu disambar orang. Yuk, kita yuk ke mobil selanjutnya nih. Boleh. Waduh, mobil sebelahnya ada Sigra lagi. Iya, ada Sigra tipenya tipe M, Bang. Tipe tahun M. 2018, Bang. Yang tadi kan 2021 ya. 2021. Ya, kalau yang ini 2018, Bang, di bawahnya. Masih muda. Masih muda lah. Transmisinya apa nih, Mbak? Transmisinya ini manual, Bang. Manual. Ya. Oke, cocok juga dipakai buat usaha. Iya. Nah, buat yang cari mobil dadakan, mungkin yang minggu kemarin belum berangkat mudik, Mbak. Iya. Mudik tahun baru, mau mudik di awal tahun nih cocok. Iya, cocok. 3 baris ya. 3 baris. Bisa ngangkut 7-8 orang dijubelin. Waduh, harganya berapa? Jangan mahal-mahal. Nah, enggak lah, Bang. Mahal. Kita nggak ada yang mahal, Bang. Hobi mobil mah. Murah tapi nggak murah-murahan ya, Bang, ya? Betul, murah tapi kualitasnya. Kualitasnya, iya. Okay. Ini harga kreditnya di 85.500.000, TDP-nya di 18.500.000, okay. Angsurannya di 1,9 jutaan kali 71. 71 kali? Ya. Aduh, harganya masih di bawah cepet. Iya. Iya, jadi nih Bang Difal ingetin ya. Nih, ingat kemampuan. Teman-teman, kalau belum dirasa mampu kredit mobil, lebih baik nabung dulu. Beli cash. Iya. Ya, Mbak ya? Iya. Terus buat teman-teman juga kalau misalnya Indri DP-nya kegedean, bisa hubungin, ada 2 paket soalnya yang ini, Bang, spesial. Betul. Ya, ada yang paketnya lebih DP-nya rendah, angsurannya naik, ada. Nanti bisa hubungin Mbak Indri. Paket 2 ayam kali ya? Ah, ada. Kita KFC yuk. Iya. Kita makan KFC. Jadi ingat ke sono. Mantap. Ya, harganya segitu ya teman-teman ya, buat yang cocok langsung ya main ke Hobi Mobil. Iya. Tinggal klik aja tuh link map-nya langsung muncul kemari. Nanti di arena Mbak Indri. Iya, siap. Nah, ini nih. Ini mobil aku juga nih. Ini susah banget loh, Bang. Susah banget dicarinya. Cuman hanya di Hobi Mobil doang yang ada, Bang. Ada banyak banget, Bang. Betul, ada 1 unit di Hobi Mobil. Mobilnya susah dicari, langka, tapi spare partnya masih banyak. Iya. Iya, masih gampang dirawat. Masih gampang. Betul. Ini Bang Difal juga sempat punya juga. Iya. Pemakaiannya asik banget loh ini. Iya, ada Grand Livina, tipenya tipe SV. SV. Iya. Oke. Ini transmisinya Matic coba. Matic, Bang. Oh iya, Matic. Yes, Matic. Tahunnya cuman tahun tua nih, Bang, tahun 2012. Tuanya jangan ke gua dong, Mbak. Ya. Enggak, Bang, bercanda, Bang. Kalau buat yang nanya-nanya ada yang tahun 2012, ada juga yang 2014, ada juga yang 2013. Kalau emang belum di-booking ya. Yes. Ada, Bang. Oke, lupa tadi kamu dong tahun berapa sih tadi? 2012, Bang. 2012 berarti masih bisa dikredit dong? Masih bisa dikredit. Langsung aja harganya berapa nih? Ya, harga kreditnya di 84.500.000. TDP-nya di 15 juta. Angsurannya di 2,6 jutaan kali 47 bulan. Kecil merem, nggak usah lama-lama ya, langsung bungkus aja di Hobi Mobil ada nih satu nih. Ori banget, orisinil. Iya, pakai ya. Udah lulus tim Otospektor. Udah, Bang. Nah, ini dia yang tadi Bang Difal sebutin di opening. Ini dia mobil cicilan 1 jutaan. 1 juta berapa? Yuk lanjut, Mbak. Ini Datsun apa nih? Go Panca. Go Panca. Ya. Matic manual? Manual, Bang. Manual tahun berapa? Tahun 2018, Bang. 2018. Oke, Mbak, harganya berapa? Oke. Harga kreditnya di 79 juta, TDP-nya di 19 juta, angsurannya di 1,7 jutaan kali 71 bulan. Tuh, DP-nya? DP-nya 19 juta, Bang. 19 juta. Cicilannya 1,7 juta. Iya. Di bawah 2 jutaan. Iya. Buat yang gaji UMR ada usaha dikit-dikit, mudah-mudahan proses kreditnya di approve tuh bisa tuh. Iya. Ambil unit yang satu ini, cuman ini Datsun Go Panca yang hatchback ya. 2 baris. Iya, 2 baris. Ya, seperti Agya Yaris kayak gitu ya. Agya Yaris, Agya Ayla kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Ini warna merah langka banget. Kondisinya habis dipoles ya. Habis dipoles ini, Bang. Habis dipoles tuh. Tahunnya masih muda. Ya, nah, ada satu lagi nih. Mobil berikutnya nih buat penggemar mobil-mobil legendaris. Bang. Ada 1 unit Hobi Mobil menyediakan buat kalian. Ini dia, langsung aja, Mbak, kita ke sini, Mbak. Wah. Mantap. Ini sih mobil favorit aku juga ini, Mbak, nih. Iya dong, aku juga suka banget, Bang, ini. Aduh, makanya pas baru datang ke sini dari sekian banyak mobil, maklum orang lawas nih. Dia ngeliatin, "Wih, ada nih barang nih. Boleh juga nih." Wah, ini kalau gua ada rezeki Teman-teman pasti udah keduluan sama Bang Difal. Sayangnya gue belum ada rezekinya nih, Mbak. Iya, karena nih mobil harganya terdengar wah, bikin hati tersenyum. Harganya tuh iya. Ini Kijang Krista tahun tahun 2004, Bang. 2004. Ya. Last 2004, edition. Iya. Begitu ya. Iya. Jadi Kijang Krista 2004. Tahun termuda ya kan, tahun termuda juga nih golongannya. Transmisinya matic, Bang. Matic. Iya. Enak tuh, enak dipakai. Nggak capek ya. Enggak. Jangan salah teman-teman. Wah, matic ringkih. Matic spare partnya susah dicari. Itu mah hanya ini, Bang. Hanya bualan belaka lah. Iya. Banyak di lapangan, masih gampang dirawat teman-teman ya. Iya. Cuman ini, aduh. Cash only sayangnya, nggak bisa dikredit. Nggak bisa, Bang. Tapi harganya murah. Harganya murah banget, Bang. Harganya mau berapa? Harganya cuma 99 juta. Masih nego sama Mbak Indri. Masih bisa nego langsung ke Mbak Indri. Ini biasanya peminatnya orang luar Jakarta. Iya, biasanya rata-rata, Bang. Ingat teman-teman, 1.800 cc. Iya. Penggerak roda belakang, matic tenaganya ada, pemakaiannya enak, nggak capek, buat nanjak-nanjak masih kuat. Oke, nih bungkus buat yang minat, ini full orisinil tuh. Yes. Cakep. Oke teman-teman, lanjut kita ke mobil berikutnya. Ini dia. Ada Avanza Veloz nih. Kita punya Avanza Veloz, Bang. Avanza Veloz. Iya. Ini yang 13 apa yang 15 nih, Mbak? Apanya, Bang? Yang satu titik ya? Iya, satu titiknya. 1.1 2016 berarti 1.3. 1.3 ya. Berarti yang 1.300 nih Veloznya nih, 1.300 cc. Matic manual? Ini matic, Bang. Matic. Enak tuh ya buat pemakaian, nggak capek, teman-teman. Kilometer ngintip dong. Boleh. Ngintip. Asli ya kilometer ya. Kita kasih lihat yang satu ini. Kelistrikan lancar semua. Coba sekalian di starter, Mbak. Boleh. Woi. Berapa, Mbakku, kilometernya? Kilometernya dia di 80 ribuan. 80 ribuan, masih di bawah cepet ya, teman-teman. 2016 ya. 2016 5 tahun. Masih wajar pemakaian. Ya, segitu teman-teman, mesinnya halus banget ya. Kelistrikan, silahkan main ke sini. Udah dipastikan hidup semua. Iya. Siap pakai. Ntar jangan sampai hobi mobil tuh paling pantang mengecewakan customer ya. Iya. Iya, jangan sampai customer beli mobil di sini terus teman-teman pakai di tengah jalan tol, wah kinya selak. Itu tidak ada, Bang. Itu paling dihindari. Paling dihindari sama makanya diinspeksi sama tim Otospektor. Itu dia teman-teman. Iya. Harganya berapa nih? Oke, harga kreditnya di 141.500.000. Yes. TDP-nya di 22 juta. Dan angsurannya di 3,2 jutaan kali 71, Bang. Kali 71. Iya. Terus segitu buat yang cocok, yang ada rezekinya silakan langsung main ke Hobi Mobil, ketemu langsung sama Mbak Indri. Iya. Siap. Dimatiin dulu, kita sambil lihat-lihat. Waduh, lampu oke, mikanya masih bening, no kusem-kusem, fog lampnya juga nggak kusem, terus perlengkapan aksesoris pada kondisi standarnya juga masih lengkap ya, ada lumpuman kayak ini, cakep banget ya. Teman-teman, siap pakai. Yuk lanjut nih. Boleh. Mau beralih ke R3, mungkin teman-teman bosen pakai Avanza. Ya. Nah, ini boleh dicoba nih. R3. R3, tipe apa? Tipenya tipe GX Matic. Transmisinya Matic. Tahun? Tahunnya 2019, Bang. 2019, umurnya masih balita. Masih balita ya. Masih balita. Ya. Oke. Ini dilepas harga berapa nih? Untuk harga kredit di 179.500.000, TDP-nya di 27.500.000, angsurannya di 4 jutaan kali 71. Dan harga cashnya di 199 juta masih nego. Tuh, 199 juta masih nego buat teman-teman yang mau mencoba ya beralih dari Avanza mungkin pindah ke R3. Wih, pemakaian nyaman loh. Iya. Cakep tuh ya. Harga cashnya segitu tuh, tinggal nego aja sama Mbak Indri. Siap. Yuk lanjut. R3 lagi, cuman ini lebih senior. Ini lebih tua. Lebih tua, lebih senior. Iya. Wih, mantap. Tipe yang sama. Tipe GX juga. Iya, sama, cuman bedanya tahun sama warna, Bang. Tahun sama warna. Ini silver, ini abu-abu. Yes. R3 GX tahun 2000 berapa nih, sorry? Ini 2015, Bang. 2015. Ya. Matic manual? Matic, Bang. Matic ya, teman-teman ya. Harganya berapa nih, Mbak? Harga kreditnya di 125 juta, TDP-nya di 19.500.000 dan angsurannya di 3,7 jutaan kali 47. Tuh, kali 47 ya. Iya. Mau pilih R3 muda, R3 tua tapi tua-tua makin jadi. Iya. Suka-suka bebas ya. Tenor DP atur juga suka-suka sama Mbak. Sip, lanjut ke mobil berikutnya. Wah, ini ada. Ini favorit aku banget, Bang. Tapi ini baru datang ya? Baru datang, Bang, belum diapa-apain. Belum, Bang. Belum, Bang. Harap maklum ya kalau kondisinya ya. Iya, begini. Cuma kalau segini baru datang aja udah mulus, Bang. Udah mulus. Jadi perbaikannya gitu nggak terlalu parah. Ya, iya. Perbaikannya minim ya? Iya, minim. Oke, Mbak Indri, ini Mazda tipe apa nih? Ini Mazda tipe R, Bang. Oh, tipe R? Iya, tipe R, Matic, tahun 2014. Mazda kenapa? 2 ya? Mazda 2, Bang. Mazda 2? Iya. Mazda 2, tipenya R. Tipenya R, iya. Matic pastinya ya? Iya. Tahun berapa nih? Tahunnya 2014, Bang. 2014, ya. Warna merah. Wih, warnanya warna merah. Poles tambah cantik ya, Mbak Indri? Iya. Oke, Mbak Indri, iya. Ini dilepas berapa? Oke, harga kreditnya di 159.500.000, CDP-nya di 23 juta, angsurannya di 4,7 jutaan kali 47 bulan. 47 bulan buat yang minang mobil yang saat ini silakan main ke Hobi Mobil di Mangga 2 Square, langsung temuin Mbak Indri nanti dilayanin di Iya, soalnya kan pasti ada juga yang nanya tipe GT-nya, kita ada juga, Bang. Ada juga? Ada juga, Bang. Warnanya hitam buat bocoran doang ya. Siap, mantap. Ini kita mobil selanjutnya nih. Ya. Nah, ini mobil pulang kampung cocok nih. Cocok, Bang. Door clear-nya tinggi, penggerak roda belakang cc 1.500. Ya. Toyota Rush. Tipe apa nih, Mbak? Toyota Rush? Nah, bengong dulu, bengong dah. Ya Allah, Bang. Bruh. Bang. Terios. Terios. Iya. Sorry, guys. Terios R ini. Adventure, Bang. Adventure. Oh iya benar. Aduh. Aduh, Bang. Ini Bang Difal nih. Bang, serius, Bang. Ini rasa atau Terios, Bang? Kayak kita habisnya harus makan KFC nih, Mbak. Tuh. Waduh. Oke, teman-teman ya. Kadang-kadang Bang Difal. Terios. Ini Terios tahunnya tahun 2015, Bang. Iya. 2015. Ya. Ya. Matic manual? Matic, Bang. Rata-rata sekarang mobil gede Matic, Bang. Matic ya udah capek manual. Oh, udah capek manual. Buat, ini dilepas harga berapa nih? Oke, harga kredit di 148.500.000. TDP-nya di 26 juta. Siap. Angsurannya di 3,6 jutaan kali 59. 59. Iya. Teman lihat kelistrikan udah pasti itu. Wah, remote itu udah siap pakai. Serepnya ada nggak? Kalau untuk kelengkapan, Bang, itu tergantung dari kita pembelian, Bang. Oh, gitu. Kalau misalnya kita beli mobil yang emang ada manual book sama servis doang, kita kasih. Ya. Kalau misalnya emang lengkap semua, Bang. Lengkap semua ya. Iya. Mudah-mudahan yang satu ini lengkap. Ya, teman-teman tinggal main ke sini aja tuh. Sip, lanjut. Sip. Nah, kita lanjut ke Vios. Ini bukan mantan kan? Ah? Bukan mantan kan ini? Mantan apa, Bang? Mantan kamu. Mantan taksi? Ah, bukan kan? Bukan, Bang. Aku harap sih seperti itu. Rata-rata ini pemakaian pribadi ya. Pribadi, Vios asli, Bang. Ya? Vios asli, Vios Bang. Asli. Ini tipenya tipe Matic, Bang, tahun 2013. 2013. Iya. Ini dibuka harga berapa nih? Oke, buat harga kredit di 119.500.000, TDP-nya di 16.500.000, angsurannya di 3,6 jutaan kali 47. 47 ya, teman-teman yang ada Vios buat yang penggemar sedan, pengen kenyamanan. Ini ada satu nih, lumayan harganya murah merih, anti susah, mantap. Nah, mobil keluarga lagi nih. Mungkin bosan pakai Innova kali ya, bosan pakai Innova, bosan pakai Expander ya kan. Iya, kita nah, ada Nissan Serena. Nissan Serena. Iya. Ini lega banget nih, enak banget pemakaian. HWS ya, Bang. Tipe HWS ya. Iya. Udah pasti matic transmisinya. 2016, Bang. Berapa? 2016. Harga kreditnya di 197.500.000. TDP-nya di 25.500.000. Angsurannya di 4,5 jutaan kali 71 bulan. Tuh, bungkus ya. Buat teman-teman, warnanya cakep nih. Abu-abu monyet. Abu-abu monyet. Abu-abu monyet. Enggak, Mbak, tenang, enggak kembak monyetnya. Udah. Yuk main sini Hobi Mobil. Nah, ini mobil yang terakhir nih. Akhir banget. Terios, ini Terios. Ya, Terios ya. Terios ya, Bang, bukan Mas ya, Bang ya. Terios ya, Bang ya. Iya, tuh Terios nih. Enggak salah lagi. Iya, Terios. Cuma nih juniornya nih. Iya, ini tahunnya lebih muda, Bang. Yang tadi tua, yang ini lebih muda. Tapi tipenya juga beda, Bang. Tipenya beda. Kalau ini Terios R Dulek. R Dulek. Dulek. R kolak. R Dulek. Oh, Dulek. Duluk. Ya, seperti itulah. Yalah, pokoknya itu deh. Ya, Matic tahunnya 2018. Iya, langsung aja. Harganya berapa, Mbak? Oke, harga kreditnya di 189.500.000, TDP-nya di 20.500.000 dan angsurannya di 4,2 jutaan kali 71 bulan. Udah murah, teman-teman ya. Buat teman-teman, aduh, Bang Difal selalu doain yang baik-baik. Semoga teman-teman sehat dulu deh. Ya, yang berikutnya teman-teman banyak rezeki. Amin. Makin semangat cari uang ya, cari rezeki ya, dan selalu dipermudah segala urusannya. Iya, amin. Ya, supaya bisa main ke Hobi Mobil, beli mobil di sini ya. Ketemu sama Mbak Indri. Itu tadi mobil-mobil yang ada di Hobi Mobil. Ya. Siapa tahu salah satunya ada yang cocok. Iya. Langsung main ke sini ketemu Mbak Indri. Namun sebelum Bang Dipal tutup, mungkin ada yang mau disampaikan dari Mbak Indri buat penonton Bang Dipal. Oke, buat penonton Difal Fachri Channel, jangan lupa ya mampir-mampir ke Hobi Mobil. Kalau emang lagi cari unit-unit yang murah DP-nya, bisa hubungin aku. Ada nih ya di atas atau di bawah gitu, Bang. Pojok kanan atas. Pokoknya pojok kanan atas deh, ada WhatsApp aku, bisa tanya-tanya langsung ke aku. Terus dijamin ya unit di Hobi Mobil ini bebas tabrak, bebas banjir juga. Mantap, itu dia teman-teman ya. Mbak Indri, terima kasih. Makasih, udah diizinin lihat-lihat mobil di sini. Mudah-mudahan usahanya lancar. Iya, amin. Oke, kalau gitu Bang Difal dan Mbak Indri mohon undur diri dulu sampai ketemu lagi di Grebek Showroom berikutnya di Difal Fachri Channel. Jangan lupa di subscribe, like, and share apabila video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.